Sebab apa? Sebab alasan Imam Al-Ghazali, akhirat nanti semua anggota putih ini akan datang di akhirat nanti. Kalau kita foto, kita tidak mandikan dia, dia datang dan akhirnya dia tak boleh pergi. Itu alasan Imam Al-Ghazali. Dan pendapat Imam Al-Ghazali ini dikritik hebat oleh ulama-ulama kemudian. Lebih-lebih lagi di kalangan ulama-ulama hadis. Sebab mereka mengatakan, apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali itu tidak bersandarkan kepada nas. Bila tak ada nas yang melarang kita potong kuku semasa kita sedang berjumur, kita boleh awal semasa kita berjumur, tak ada nas, maka kembali ke hukum asal, iaitu al-aslu al-asya al-ibara. Asal suatu perkara adalah harus, maka hukum ini kita nak potong semasa kita sedang air, seperti kita sedang berjumur. Hukumnya adalah boleh, ya? Boleh insyaAllah, gitu ya. Cumanya, dia berambur kuku ni benar-benar hidup tak? Bila rambut kuku ni benar hidup, galaknya kita tanam. Tapi kita tak seterukan dia kena kena kita ingat. Ini buka apa sih? Dalakan ini. InsyaAllah. Apa dalil bila kita bersafir, kita dibenarkan jamak dan wasal selama 3 hari? Ada orang tiga persoalan. Kalau kita pergi bersafir, kita dibenarkan jamak dan wasal sembahyang selama 3 hari, 3 malam. Tidak termasuk hari masuk, tidak termasuk hari keluar. Dalil dia pun mana sumber dalil? Dalilnya adalah merujuk pada hukum khuf. Kita pakai khuf. Khuf, macam stoking. Nah, dia bukan khuf. Khuf yang kita pakai dalam Pakistan, dia dipakai kasut wet, stoking tu kan. Dia boleh tahan bagi musafir selama 3 hari, 3 malam. Bagi orang yang bermusafir. Ada pun orang pemungkin selama sehari semalam. Disebabkan orang yang pakai khuf itu, dia boleh bertahan selama 3 hari, 3 malam. Disebabkan orang musafir, di situlah juga menjadi dalil bagi orang bermusafir dia boleh jamak dan puasa semayang selama 3 hari 3 malam. Nampak? Jadi kalau orang kata itu ada lah, orang kata tak ada, memang ada. Beda-beda lagi orang yang duduk aliran Saudi itu lah. Orang di Saudi itu tak ada nas. Memang Nabi Muhammad itu semua sekali jelas. Tapi orang pergi bandingkan dengan hukum yang satu lagi, iaitu hukum pakai hukum. Gini. Itu hukum di dalam mereka, insyaAllah. Allah tadi pasal Syiah. Syiah ni banyak cerita lah. Jadi macam ni lah. Poinannya Syiah ni satu gerakan yang bukan baru baru. Syiah ni dia bukan baru. Dia berlaku dalam zaman dulu berperang di antara Muawiyah dengan Ali. Berperang. Lepas tu nampak Muawiyah macam nak kalah. Dulu ni sahabat Nabi tak? Muawiyah pada lawan, Ali pada lawan. Sahabat Nabi. Jadi dulu dengan dia berperang. Bila berperang itu, nak kalah dia dia orang angkat dia berhenti, surrender. Ali ni terima surrender itu buat satu majlis namanya majlis tahkim. Dalam majlis tahkim tu, wakil daripada Ali Muawiyah, wakil daripada pihak Ali datang. Wakil daripada pihak Ali namanya Abu Musa Al-Ash'ari. Wakil daripada Muawiyah namanya Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Datang, bincang-bincang dalam pembincangan tersebut, mengatakan kita kena serah pada umat, siapa nak jadi khalifah, serah pada ni. Ali ke Muawiyah, dua lah. Pelaraya tadi, buat pelaraya. Kita buat kemudian. Siapa nak jadi khalifah lepas ni? Jadi macam mana buat? Kita kena isytihar dulu letak jawatan. Okey, setuju. Macam mana nak buat? Siapa nak sebut dulu? Abu Musa sebut. Abu Musa tu pun ucap kepada umat. Kata Abu Musa, kita dah bersetuju untuk Ali letak jawatan. Ali, Amr pula kata, tak ada. Ali letak jawatan. Muawiyah tak letak jawatan. Itu jadi gaduh. Geng-geng Ali tu tak gaduh. Belum kata tiba-tiba, dulu kita buat. Ada satu buah namanya Khawarij. Ada satu kuat namanya Syiah. Khawarij ni dia mengkafirkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dia keluar dari pemerintahan Ali, dia dikafir. Ali pun kafir kata dia. Main-main kau dikafirkan sahabat Nabi nama Ali. Hebat betul pokok ni. Kau Ali pun kafir tau dia kata. Bukan dia kata. Dia pun minum. Ini cerita ni Ali tadi kata kafir. Dia kata Ali dia keluar dari Islam. Lu nak cerita punya dahsyat ni dengan itu. Khawarij. Ada satu geng pula namanya Syiah. Pengikut setia Ali bin Abi Thalib. Lepas tu dia bangun pula. Apa panjang cerita panjang sejarah. Lepas tu ada pula ada elemen Yahudi masuk. Ada seorang Yahudi namanya Abdullah bin Sabah. Dia Yahudi masih Islam. Dia masuk dalam kalangan itu. Dia tambah elemen-elemen Yahudi dalam pahaman tersebut. Masuk pada Ali dari hulu melampau. Itulah timbul macam-macam jenis Syiah. Dalam dunia sekarang ni Syiah dia ada tempat. Dekat Iran tempat dia kenal-kenal. Dia panggil Syiah Imamiyah. Dekat Pakistan ada satu Syiah namanya Syiah Ismailiyah. Kalau kita pergi dekat Yaman ada satu
dengan Syiah ni tak sama. Tak sama. Yang kita dah tengok bila datang hari Karbala 10 Muharram dia betul belakang tu kan. Yang tu bukan Syiah di Iran, itu Syiah dekat Pakistan. Itu Syiah Ismailiyah. Dan Syiah Imamiyah dia kata Syiah Ismailiyah tak kafir. Ha tu jadi. Kamu sama dia orang bukan kafir. Ikut tapi. Sebab dekat Malaysia ada Syiah Imami yang tersebar dekat Malaysia. Kenapa ramai kawan-kawan yang bermasalah Syiah? Ada juga kawan-kawan yang bermasalah Syiah dekat Kumpul Al-Quran dan Hibu seorang Ustaz dulu dekat Yoke, dia sebut nama lah kalau orang bercara dia pula Ustaz ni kan. Anda pergi jumpa, pergi bergaduh dengan dia pasal Syiah. Anda pergi tanya Syiah tu apa, dia sebut Syiah ni gini-gini. Anda tanya tentang pasal Imam Masuk, lepas tu dia kritik kelas Sunni. Anda pergi berbual, berbual dengan dia panjang cerita tu, berdebat sampai 3 jam gitu. Syiah Sunni, Syiah Sunni, Syiah Sunni. Dan bergantung kan. Dan padahal kita tak perlu takut dengan Syiah. Sebab Syiah dekat Malaysia ni tak ilmiah. Tak ilmiah. Ha? Kalau kita bergantung dengan Syiah, dah rasa Syiah tak ada point tu. Tak ada point. Kita bagi ujah lebih kurang, selesai masalah. Dua orang kena nak jawab. Cerita Syiah dekat Malaysia. Memang ada Syiah dekat Malaysia. Sekarang ni diorang, yang buat YouTube tu lah. Yang menunjuk eh, diorang tu Syiah kan. Buka satu tempat dekat, dekat celah. Memang ada Syiah lah. Ha, tapi Syiah ni cerita baru. Sebenarnya cerita Syiah ni cerita lama. Dan tu macam mana kita nak selesaikan masalah Syiah ni? Anak cari ke satu benda dia, dialog antara Syiah dan Sunni. Kalau kita dialog, kita bincang, kita percaya Sunni kita adalah benar, insyaAllah kan Syiah ni takkan berkembang. Gitu. Kalau kita tak bagi susah, sama sekali dalam internet. Kita kena sekat. Oh, dia keluar dari internet. Orang macam internet, dia di Syiah juga. Betul? Ha, jadi kita berdebat. Orang dalam internet pun boleh dengar, orang tak tengok internet pun boleh dengar. Kita tengok mana yang lebih benar. Ha? Gitu insyaAllah. Dan sudah orang Allah kata Allah dan tahu dia lewat Allah sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa alhamdulillah wa alihi wa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wa alihi wa sallam wa ala shukum muslim wa ala alihi wa sahbihi wa alihi Allahumma rasulna ilman na'i'ai wa alaihi wa kami rasikan dari kami alimun memberi manfaat wa amalan salihan wa kabbala dan amalan yang salih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.